Assalamualaikum semua. Hari ni cuaca agak baik. Belakang kita ni ada angah belakang ni. Sipu. Sipu dengan dengan mem dia. Ini orang dengar cerita handa. Ribu-ribu sehari. Tadi dia ambil aku dia ambil. Lagi dia nak lagi. Okeylah, inilah suasana yang berada di depan Sungai Seketiram. Tu dia Abang Mak Zin. Abang Mak Zin di sana. Ya. Jom. Okey, Alim pun dah pakai PPE ya. Abang Mak Zin pun dah pakai PPE. Okey, dia dah. Tu baik punya PPE. Okey, di sana ada aktiviti muka bawal. Biasanya kalau nelayan ni, dia akan tengok kawan-kawan dia yang mana ada turun muka bawal, yang dah start menarik muka bawal, dia akan aim dekat kawasan yang sama. Tu dia. Tadi yang angkat tadi kita jumpa tu ada yang sampai tengah bergerak tu. Ni nak bawa free kata Abang Mazin, tidur sampai ya. Baru dapat free. Okey, kita tengok ke sana. Sana pun pakaian macam orang bulan lah, nampak tu. Overall semua tu. Untuk menarik. Sebab apa? Pada episod yang lepas, kita tanya, kita ada buat kuis. Berapa umur Abang Mak Zin? Dan juga, kenapa pakai baju plastik sampah? Okey, umur Abang Mak Zin adalah... Jeng. 85. Diterbalikkan lah. Okey, untuk kuis soalan yang kedua... kenapa pakai plastik sampah tu? Sebab ia adalah satu PPE. Waktu nak tarik pukat. Pakai sampah. Dia untuk mengelakkan bisa-bisa ampai tu melekat pada baju. Okey, dah terjawab untuk soalan. Nanti kita buat soalan lain pula. Ini adalah kehidupan nelayan. Okey. Kali kita turun tak jauh, kita nampak masih nampak tepi lagi. Tanah besar. Sekarang ni kita tengah meronda mencari bawal. Area Parit Haji Lolah ni. Ni Parit Haji Lolah sekarang. Kita dekat belah depan. Okey, kita berubah tempat sekarang ni. Sebab tak nampak sekarang mana ikan bawal ni. Kita pergi berubah dekat kawasan lain. Okey, tuan-puan kita sekarang kita balik ke JT kita untuk ambil pukat. Tadi kita punya hasil kurang memeransangkan. Ini Cik Zul dekat atas tu. Ini Cik Zul orang kuat kita, suka menyakat. Nanti subscribe kita punya channel dekat YouTube nanti. Boleh tengok. Apa kita kutuk dalam YouTube, kita kutuk dia pun ada tau. Dekat depan tak ada kutuk. Okey, ni ada nelayan dah balik dah. Okey. Okeylah, kita jumpa lagi dekat tengah laut. Okey, bye. Kerja pukat ketam . Okey, kita pacakkan kayu pancang. Kayu pancang. Nak pacak ni pun bukan sebarangan orang boleh buat . Sebab kita nak pacak tu dengan keadaan kuat. Okey. Ni Alim tengah mencacak. Alim ni dia punya experience untuk ke laut ni, dia dah lebih 20 tahun . Dia kat laut ni nampak je air tu warna apa, dia tahu ikan apa yang main dekat kawasan tu. Berasap tak berasap, kita tengok kemudian. Okey, sekarang kita dah turun pancang. Okey, lepas tu Alim dah pergi ke belakang. Dia ni depan belakang dia main ni, Alim ni. Sebab dia teknik-teknik dia tu memang mahal. Experience 20 tahun. Okay, sekarang kita dah start labuh pukat ketam. Uh,
Abang Mak Zain berasap. Kalau jumpa Cezo je nak bergaduh. Jumpa Cezo je bergaduh. Itu je kerja. Seteru betul. Oh, tunggu dia ada point. Dia kena kutuk teruk. Dia kena tu. Dia dendam tu. Dia dapat point Abang Mak Zain. Abang Mak Zain pun jadi bahan pula. Ha, elok lah. Ha, kita ambil gambar pukat dengan lebih dekat lah. Okay, ni pukat bawah tadi. Kita turun tadi. Ha, pukat bawah kurang. Kurang menjadi. Sebab ikut petua ke laut ni. Kalau tak boleh bagi tahu. Rahsia. Okey, saya tak boleh bagi tahu rahsia. Sebenarnya tahu. Lah. Macam lah orang semua ada buka bawah. Eh, tak boleh. Rahsia tak boleh. Rahsia. Pula dah jumpa. Kalau nak tahu, dia dah tampil tu. Okey. Okey, ini cara kerja eh. Pukat ketam. Pukat ketam sedang diturunkan. Kita depan kita ni ada banyak bot-bot nelayan. Ah, belah sana ada satu. Belah sana pun ada satu. Ni eh nama dia, orang kaya rumah runtuh. Nak masuk dia, tunggu jumpa dia. Ha, nak tahu maksud dia, jumpa dengan Abang Mak Zain, dengan Alim. Alim pun tahu juga maksud dia. Ha, baru perasan lah kita masuk dalam video hari ni. Alim baru lepas potong rambut lah. Nampak handsome lah Alim hari ni. Alim tu dia bujang ya, bujang tiga. Dia bujang tiga. Abang Mak Zain sama bujang tiga kat tu. Tua pukat ni pukat ketam ni dia tak macam pukat bawal eh. Pukat bawal kita turun secara membulat atau melengkong. Pukat ketam ni kita buat dalam satu barisan yang lurus. Tapi tak tahulah kalau video yang lepas Abang Mak Zain dia mukat bawal. Dia nak bagi kucing makan je. Makan bawal. Ni dia turun ketam pula ni. Nak bagi kucing makan ketam kot. Tanya kucing. Krik-krik kot kucing nak jawab makan ketam. Kenapa tak sambung sekali tu Abang Mak Zain? Satu mukat. Kenapa? Dia kerja mati je. Jadi kerja mati je macam tu. Eh, dah terbenam pun kena ngelanggar juga. Eh, dia cabut pancang menangis eh. Dia beribu ni, nampak dia ni. Bawa dia beribu ni. Ada batu sekilo, RM50. Sekilo, RM50 eh. Kalau 10 kilo, nak apa? Ini 30 kilo, kira berapa duit. Kita nampak pancang kita tadi tu. Pancang kita tadi kat sana. Pancang kita tadi. Abang Mak Zain turun seketul. Tak ketam batu mahal. Sekilo RM15. Beza ke dengan pukat lain punya batu? Batu mahal sekilo RM12. Kalau 10 kilo dah buat apa? Ini 30 kilo, kira. Batu sini dah pukat batu je. Upah naik lagi. Upah apa tu? Upah sebanding 40. Sebanding 40? Tak mahal eh? Mau tak mahal 40?
Selalu cakap 3,000 pun tak mahir. Ni 40 mahir pula katanya. Tak, takut hilang kalau orang cabut habis. Ya. Oh. Takut hilang kalau orang cabut. Macam pun pancang ni hanya kan? Haa. Ah. Tapi berani ke orang nak cabut pancang sini? Haa, tak berani. Orang sini keluar masuk kot. Tak ada laut luas kot, nak dengki apa? Oh, dengki jadi kaya lah konon. Oh, okey. Okey, kita Halim tengah pacak eh. Harim, Halim ni dia macam hero Malaya dah. Ha, tengok, ada skill tau nak cacak tu. Bukan senang. Kalau saya buat tak jadi tau. Saya dah pernah try tau. Nampak macam senang. Ha, saya buat itu hari boleh boleh jadi 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 gelak aje. Tak boleh buat kerja. Nak keluar je buat macam mana? Ada eh. Itu dia pekat ketam. Kita akan turun lagi satu lajur. Satu lajur pula. Satu jalur. Lajur. Ingat belajar matematik, matrik semua tu ke? Okay.